terus ini transfernya bentuknya seperti ini ya, transfer bilas bentuknya seperti ini ya. Salam sehat, tetap semangat siluman-siluman, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, malam ini kita mau coba porting polis Glock Seher Ninja RR ya. Nah ini Glock Seher kondisi masih standar ting-ting ya. Ini Glock Seher dengan kode 1855 ya. Oke, bagaimana proses porting polisnya, kira-kira apa saja yang dikerjakan ya. Oke, silakan sambil simak terus video ini ya. Semoga apa yang saya share selalu bermanfaat buat dulur-dulur biker dimanapun berada. Jangan lupa mohon dukungannya untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Oke, lanjut kita eksekusi. Oke ya, untuk pertama yang kita lakukan pemortingan ya, atau penghalusan di bagian lubang transfer ya, yang bertemu dengan ring gas ya. Ini kan sebelumnya sudutnya ya, terlalu beloknya terlalu patah ya. Nah ini coba kita bikin landai ya, tapi nggak sampai runcing banget ya, karena kita tetap berpatokan biar suara mesin masih tetap halus ya. Jadi kita ratakan secukupnya, kemudian kita kikis kulit jeruknya ya sampai halus. Terus untuk bagian sisi pinggir bloknya ya, sisi pinggir bloknya kita bikin seolah apa ya, kalau kata orang Jawa itu ngantong gitu ya. Jadi nyekung ya ke dalam, jadi biar si powernya itu dapat. Untuk bagian lubang buang ya, saya kikis sekitar 1,5 mili ya. Ini membentuk, kalau awalnya kan memang apa, kelihatan rada bulat ya, ini saya bikin sedikit rada oval ya. Kita tarik ke atas, jadi kita ukur dari ujung permukaan atas seher ya ke lubang atas lubang exhaustnya ya. Nah, ini kita kikis sekitar 1,5 mili, terus karena untuk penyesuaian nanti head yang saya pakai, head standar juga saya papas sekitar 1,5 mili ya. Jadi untuk mendapatkan powernya ya, agar kompresinya tetap bagus, jadi motor enggak ngok. Untuk lubang bilasnya cuma saya hilangkan kulit jeruknya aja ya, kita halus-haluskan aja. Intinya karena lubang bilas itu fungsinya untuk membilas sisa gas buang yang mau dibuang ke arah lubang buang. Thank you.
Emang apa kayak bang? Beres gue bloknya. Beres. Emang bar blok apa kayak? Porting dong. Porting. Porting piye? Ukurannya piye no? Ukurannya. Oke, ini porting standar lah buat nongkrong sama mak-mak ya. Si Ninin. Ini. Mas Bambang Gentole. Gentole. Oke. Nah, ini sebelumnya lubang transfernya enggak seperti ini ya, ini dibikin rada landik, cuma enggak sampai runcing banget ya, karena memang kita berharap walaupun udah di porting mesin tetap halus ya, kurang lebih portingannya seperti ini. Nah ini ternyata tadi pas pasang kipnya diolesin oli, jadi olinya beliberan yang diwai. Sembelir. Iyo malahan. Iyo malahan lawung kayak lo. Lagi kayak uli seorang karuan lo. Jadi diportingin, tapi tetap kita fungsikan apa jenis? Super keep. Nah, super keepnya tetap kita aktifkan ya. Enggak ada ditutup segala macam. Oke. Memang enggak bikin kita terlalu halus banget ya, untuk lubang buang kok bilas wong sing lagi ngomong buang kok bilas ngawur kadang-kadang ngawur aku tembang sidik-sidik. Oh sidik-sidik ngawur. Iya ya. Wes mergo jamu kali Bang yo. Si jamu sopo? Tenane. Ini cuma kita naikkan lubang buangnya sekitar 1 mili ya, sekitar 1 mili. Terus ini transfernya bentuknya seperti ini ya, transfer bilas bentuknya seperti ini ya, enggak ekstrim ya, karena memang tujuannya untuk harian, tapi ya semoga awet, semoga enak. Oke. Jadi lembur iki Bang, rakit ninja. Bendino lembur kok. Oh, bendino lembur. Hai. Yo man.